seperti yang telah banyak kita lihat, di Indonesia ini sungguh banyak terjadi pengangguran. Tidak hanya mahasiswa yang telah lulus dari SMA, bahkan mahasiswa pun juga banyak yang menganggur setelah tamat dari universitas atau perguruan tinggi. Pengangguran itu sendiri dapat kita artikan seperti orang yang tidak bekerja sama sekali, orang yang sedang mencari pekerjaan, atau orang yang dalam seminggu itu hanya bekerja 2 kali. Dan penyebab pengangguran itu sendiri karena kurangnya lapangan pekerjaan dan pemanfaatan teknologi yang canggih dari Indonesia ini sangat kurang, atau bahkan teknologi itu pun sendiri sangat kurang di Indonesia ini. Dan kualitas sumber daya manusianya juga sangat kurang. Jadi kita sebagai pelajar, kita sebagai mahasiswa harus bisa mengatasi semua itu dengan belajar dengan sungguh-sungguh, dengan berjiwa demokratis atau berjiwa patriotis, tidak hanya mengandalkan uang saku dari orang tua saja, tapi kita harus juga bisa berwirausaha. Contohnya seperti dalam perkuliahan ini kita bisa berdagang, kita bisa menghasilkan uang sendiri, kita bisa mendapatkan uang sendiri, kita bisa mencari nafkah untuk diri kita sendiri. Kita dapat mengatasinya dengan berbagai cara, yaitu contohnya seperti berwirausaha dan seperti yang kami lakukan pada saat sekarang ini. Sebagai contohnya, kami akan menayangkan sebuah cerita pendek tentang masalah pengangguran ini. Selamat menikmati. Setelah lulus dari perguruan tinggi, Naufal berusaha melamar pekerjaan di beberapa perusahaan. Berkas-berkas yang akan ia bawa telah dipersiapkan semuanya. Namun, di setiap lamaran yang ia kirim, ia selalu ditolak oleh perusahaan tersebut. Dan sekarang, dia sudah tak tahu lagi entah kemana ia harus melangkah. Hari-harinya dijalani dengan arah yang tak jelas. Sudah beberapa bulan ia tak bekerja sama sekali. Yang dilakukannya hanya duduk, berdiri, melongo, pergi ke sana, pergi ke sini, lihat ini, lihat itu. Entah apa yang harus ia lakukan. Tangan diayunkan, kaki dilangkahkan, ia melihat teman-temannya yang seangkatan dengannya sudah bekerja.
Ia merasa sangat terpuruk dan tentunya ia sangat sedih melihat semua itu. Selalu saja ia mengeluh dengan keadaannya dan ia merasa sangat terpuruk dan ingin mengakhiri hidupnya. Dan Tuhan, aku tak berguna lagi. Aku sudah berulang kali mencari kerja. Tak ada yang ingin berjumpa. Teman merupakan salah seorang yang berjasa untuk memberi semangat dan motivasi untuk diri kita. 2 tahun kemudian, namanya sudah terkenal hingga ke pelosok negeri. Hingga pada suatu hari, ada seseorang yang menghampirinya untuk menawarkan sebuah pekerjaan di perusahaan menjadi seorang manajer. Tentu kesempatan besar itu tidak ditolak oleh Naval.